KWSP telah menyediakan laman web khas untuk iRestory, iaitu irestory.kwsp.gov.my. Di sinilah anda boleh buat permohonan baru untuk bantuan iRestory. Juga anda boleh buat semakan permohonan bantuan iRestory. Di sini juga ada paduan pengguna infografik dengan very ringkas dapat menunjukkan cara-cara untuk membuat permohonan. Jika anda ada pertanyaan tentang iRestory, di sini ada FAQ session, ada soalan-soalan nasim iRestory yang telah dijawabkan di sini. Sekarang saya akan menerangkan macam mana kita buat permohonan baru iRestory. Lepas anda tekan permohonan baru, anda perlu mengisikan borang, iaitu anda perlu mengisikan nama penuh, nombor kad pengenalan dan nombor telefon bimbit. Anda juga perlu mengisikan alamat email kerana sebarang informasi akan dihantar kepada anda melalui email. Alamat rumah adalah penting dan perlu diisikan di dalam borang ini. Dengan isikan postcode number, bandar dan negeri akan muncul secara automatik. Lepas itu anda perlu memilih amount di bawah sebulan, iaitu di antara 50 sampai 500 sebulan. Anda perlu memilih bank anda dan masukkan nombor account bank. Kalau lulus, wang akan dimasukkan ke bank yang dipilih. Lepas habis isi semua borang, anda perlu take penyesahan ini. Ini adalah pengakuan pemohon untuk semua maklumat yang diisikan adalah benar dan betul. Lepas tu tekan setuju jika semua maklumat adalah betul dan benar. Selepas pengakuan, anda perlu buat recapture untuk memastikan anda bukan robot dan tekan hantar. Anda diminta buat penyesahan maklumat jika adalah tepat dan mutamat. Jika anda ragu, anda boleh semak semula atau tekan hantar jika semua adalah tepat. Lepas tekan, anda akan terima mesej macam ini. Ini menunjukkan borang anda telah dihantarkan. Anda boleh semakkan status anda dengan menggunakan nombor IC anda sebagai rujukan. Anda boleh tekan semak permohonan yang di laman utama. Jika status adalah diluluskan, inilah mesej yang akan ditunjuk. Harap ini dapat membantu. Jika anda suka, tolong subscribe YouTube channel kita.